Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bang? Neng, ntar malam ada tamu mau datang ke rumah. Abang gak capek ya ngajak orang mulu ke rumah? Dengar ini, tamu itu bawa rejeki, bawa berkah. Gimana sih lo? Gimana bawa rejeki? Kalau tamunya kayak si Peot, kalau ngopi gak cukup segelas. Kapan kagak tiap hari, Neng? Iya, si Peot kagak tiap hari. Ada gantinya si Otoy. Kagak ngopi, tapi cemilannya gak cukup sepiring. Tamunya spesial, bedalah. Tamu siapa sih, Bang? Tamu agung, rencananya malam ini mau datang ke rumah. Minta disediain martabak telur. Duitnya mana, Bang? Pakai dulu, yang di bawah kasur tuh. Di bawah kasur tumbilah, Abang. Katanya ntar malam ada tamu ya? Iya, katanya tamu agung. Tamunya raja siapa, Pak? Raja monyet. Pak, monyetnya jangan ke Dino dong. Ngomong-ngomong, anak presiden siapa, Pak? Presiden taksi udah kagak ada, Dino. Mungkin anak pejabat kali, Pak. Mana ada? Bang Mamat kenalannya anak pedagang kaki lima. Dino jadi bingung. Terus tamunya siapa, Pak? Agung Riyadi. Kenalannya Bang Mamat. Datang kemari mau ngomongin bisnisnya, Pak. Bukan, Dino. Bisa jadi mau beli rumah daerah sini kali. Bukan. Terus mau ngapain tamu agung kemari? Mau ngelebok martabak telur. Daripada belum banyak nanya kayak orang linglung, buruan sana beli martabak telur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben abang udah pulang? Kan mau ada tamu, makanya gue pulang cepet-cepet. Ngomong-ngomong, martabaknya udah dibeli belum? Udah, ada di dapur loh, Bang. Oh yaudah, makasih, gue lihat dulu ya. Ini dia nih martabaknya. Hah? Martabak telur. Itu dia martabaknya. Apaan? Ini tuh martabak manis ame telur bulat. Gimana sih ceritanya?